Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian cara menghilangkan dan memblokir iklan yang ada di Google Chrome. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi aku kasih tahu ke kalian ada dua cara ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke pengaturan. Untuk cara yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke manajemen aplikasi. Ini aplikasi ini ya teman-teman, kalian bisa langsung masuk ke aplikasi. Terus kalian masuk aja ke aplikasi Google Chrome. Nah, setelah kita masuk, kalian bisa masuk ke pemberitahuan. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada situs, tampilkan notifikasi dari situs. Ini ada dua, yang satu aktif, yang satu diblokir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau memblokir situsnya, kalian tinggal pencet aja nonaktifkan situs yang masih aktif ini. Nah, seperti itu. Untuk cara yang kedua, kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Nah, setelah itu kita langsung pilih ke titik tiga. Nah, setelah itu kita pilih setelan. Nah, kalau udah masuk ke setelan, kita pilih notifikasi. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi ya teman-teman, kita scroll ke bawah, pilih yang pengaturan notifikasi dalam aplikasi. Nah, ini ya teman-teman, ini masih ada yang diblokir satu dan diizinkan satu. Nah, kita blokir aja yang masih diizinkan ini, kita blokir, kita klik alamatnya terus kita blokir. Nah, otomatis nanti dua alamat yang diblokir ini tidak akan muncul lagi iklannya ketika kita buka aplikasi Google Chrome. Jadi seperti itu dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.